Jadi 5 daerah ini berpotensi kolong kosong. Kenapa? Karena incumbent-nya ini sangat dominan. Jadi keterpilihannya di atas 50%. Nah, itu tidak bisa dibandingkan dengan kemenangan kolong kosong kemarin di Makassar, kan? Makassar ini Pak Api kemarin bukan incumbent. Nah, di 5 daerah ini itu incumbent-nya sangat dianggap berhasil oleh masyarakat pemilih, sehingga ekspektasi pemilih terhadap 5 incumbent di 5 daerah ini itu sangat tinggi untuk mengharap mereka kembali. Nah, itulah kemudian yang mendasari saya mengapa kemudian saya menyatakan bahwa potensi terjadi kolong kosong di 5 daerah ini. Jadi karena ini potensi, kan, maka ini menjadi warning bagi orang-orang atau figur-figur di 5 daerah ini agar mereka bisa menghindarkan ini, karena itu bisa bentuk kemunduran demokrasi di 5 daerah ini jika kemudian prediksi saya benar-benar terjadi. Jadi ini harus ada upaya figur-figur lain di 5 daerah ini agar mereka bisa menciptakan calon baru yang bisa melawan incumbent di daerah itu. Nah, itu anunya, karena mereka terlalu dominan, kan? Petahannya terlalu dominan. Keterpilihannya berapa? Keterpilihannya di atas 50% mereka semua. Untuk petas itu antara 70-80% mereka semua ini. Selayar, Goa, Sopeng, kemudian Toraja, kemudian Toraja. Nah, itu yang membuat kemudian mereka. Tadi seperti disampaikan. Iya, potensinya untuk sebenarnya itu kan calon boneka itu bisa saja, tapi ini kan sulit. Kan? Calon boneka ini didorong kalau kemudian calon-calon yang petahana ini bisa meyakini menang, kan? Dan jangan sampai juga dia dorong calon boneka lalu kemudian dia tiba-tiba dikalahkan, kan? Jadi pilihannya adalah daripada membangun calon boneka lebih baik kolong kosong, kan? Jadi saya melihat kecenderungan di 5 daerah ini dia akan menciptakan kolong kosong daripada menciptakan calon boneka, boneka. Jadi ini menjadi warning bagi pelaku-pelaku demokrasi atau figur-figur lain di 5 daerah ini agar mereka menghindarkan daerahnya dari kemungkinan datangnya kolong kosong. Kenapa?